Entah kenapa hari ini panas banget. Jadi biar mendingankan suasana, aku bakalan ngasih anime horor terbaik yang pernah aku tonton. Judulnya Euphoria. Nah, ceritanya itu si MC bareng sama 5 cewek imut, satunya perawan tua by the way, yang kejebak di sebuah ruangan antah berantah. Nah, untuk kabur dari ruangan ini, si MC sebagai seorang kunci harus membuka lubang kunci yang tepat agar pintu dibuka. Di mana lubang kuncinya ini 5 cewek inilah. Jadinya nanti mereka bakalan kerjasama buat buka-bukaan lubang kunci dari si cewek ini. Tapi kita tentu saja nggak bahas soal lubang kunci. Terus horornya mana bang? Horornya adalah kalian nggak akan paham nonton animenya. Soalnya ini sebenarnya ya anime adaptasi dari VN. Jadi tiap episode itu punya rutenya sendiri. Penjelasannya gampangnya gini. Habis nonton episode 1, udah disitu aja, nggak ada ending. Nggak usah dilanjutin nontonnya. Habis nonton episode 2, bisa langsung nonton ke episode 4 atau episode 5. Pilih aja, terserah. Habis episode 3, bisa langsung ke episode 6. Dah, itu aja tampilannya. Masih bingung? Komen di bawah. Kalau pengen paham sih, mainin aja VN-nya. Judulnya sama kok.